Halo guys, balik lagi di channel Bi. Oke, dalam video ini kita akan memainkan hero yang baru saja di-nap teman-teman. Kita langsung saja ke equipmentnya, yaitu Ignis dengan Enterbone seperti ini. Yang pertama kita bikin Phoenix Tear, yang kedua kita bikin Gild the Grips, yang ketiga kita bikin Spooky Mac. Kalian bisa jadiin Every Secret atau Post Guard, atau kalau ada hero regen kalian bisa ganti Talk of the Reaper. Oke, yang keempat kita bikin Hacked Diadem, item core-nya Ignis. Yang kelima kita bikin Rare Blessing, dan yang terakhir kita bikin Arctic Op. Oke, tapi untuk Phoenix Tear kalian bisa ganti sesuai kondisi dalam game, kalau udah level 14 atau 15. Oke, ini untuk item build-nya. Dan untuk akananya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai 10 Violet, 7 Benevolence, 3 Devour, dan 10 Hex. Oke, ini untuk kanannya. Dan untuk rune-nya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai Mana Refill, Holy Verdict, Sacred Protection, Ancient Restore, dan Gunslinger. Oke, ini untuk rune-nya. Dan untuk talent-nya gue menggunakan Picker. Oke, gimana cara memainkan Hero Ignis? Langsung saja, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game, dan di sini gue menggunakan Ignis sebagai mid lane ya. Ya, gue bakal aja sedikit hero Ignis nih. Jadi hero Ignis ini di patch kali ini di-nap teman-teman. Yang di-nap itu skill satunya. Ini bukan di-nap sih. Skill satunya malah di-buff. Jerit. Di-buff ini setahu gue. Damage-nya di-buff anjir skill satunya. Bukan di-nap kampret. Wah, ditipu gue, kurang ajar. Ini mah di adjust kampret, bukan di map. Ya. Skill satunya ini di buff damage-nya, base damage-nya, terus skill duanya ini baru di map. Dua stun-nya jadi dari yang 0,75 jadi 0,5 pas hujan meteor tuh. Stun-nya itu dipercepat, teman-teman. Ya itu baru di map. Tapi untuk skill satunya kagak ada di map-nya anjir. Oke, Phoenix Tear kita jadi. Kita lihat aja apakah di nap ini bakal ngurangin performa si Ignis. Kita lihat aja. Waduh. Waduh. Terobset. Wis. Snipernya si Elsu. Untung pas dapatnya. Oke. Untuk skill pasif Ignis sih apa? Dia itu ngandel dari skill satu ya, Ji. Dia itu bakal ngasih tanda skill satunya. Nah, kalau kalian berhasil ngehit lagi skill satu, maka kalian bakal dapat heal. Terus skill satu kalian bakal reset cooldownnya. Oke. Untuk skill satunya tiap ngehit itu bakal dapat move speed plus damage ya, teman-teman. Wis. Wih. Gua nggak ada ini cuy. Oke, pas. Oh, nice banget. Nice. Dadah. Baik. Wih, ada break cuy. Aduh, dia mati. Teroba beranjir taninya. Santai dulu. Ini dulu gua bantuin atas dulu dah. Ya, yes, skill type skill satunya itu kalau kalian hit musuh dia bakal dapat move speed, estimate. Nah, kalau kalian ngasih tanda lagi skill satunya, maka skill satunya bakal reset, teman-teman. Cooldown-nya bagus banget. Nah, untuk skill duanya itu damage-nya area. Dia itu ngasihin damage plus stun, teman-teman. Dan yang itu yang stun-nya di map sekarang. Terus ultinya itu dia bakal hujan meteor ngasilin true damage-nya, dan itu juga area, teman-teman, skill apa damage-nya. Waduh. Oke, dia yang mati. Nice banget. Oke, itu untuk skill-skillnya, teman-teman. Kalau untuk
Ignis sendiri sih buat clear creepnya juga lumayan cepat. Lagi pasifnya, pasifnya gila sih, bisa ngereset skill cooldown satunya. Itu yang membuat hero ini gila, teman-teman. Ya walaupun di nepes kali ini menurut gue kayaknya nggak pengaruh banyak ya, karena yang pasifnya ini cukup nyebelin, teman-teman. Nyebelin banget gue bilang. Bisa ngereset-reset skill satunya lagi, bisa gak berkali-kali lagi, nggak ada batasannya. Waduh, waduh, waduh. Aduh, sorry, sorry. Coy, coy, coy. Terus, cakep. Waduh, udah break, udah break. Gila sih. Udah, tani kita low, men. Tani kita low, tani kita low. Nggak usah. Tani dulu. Gua reset dulu, abis lah. Sabar, tani kita low. Jangan terlalu babar-babar gitu. Sebenernya hero ini, hero Ignis-nya enak aja, teman-teman. Cuman kalau mandi ya, dia itu nggak punya skill escape selain dari picker, dari talent. Itu yang membuat dia agak jelek sih. Tapi kalau posisi kalian bagus, itu bakal susah banget diciduk sih Ignis-nya. Ya walaupun sekarang damage-nya nggak gede-gede amat Ignis, tapi menurut gua cooldown skill satunya cukup nyebelin sih, teman-teman. Cukup nyebelin. Ntar gue bersihin ini dulu. Wow, ada si Arum, cu. Atau sudah dapet sih suara. Oke. Gue fokus ke satunya aja. Gue datang. Waduh, kayaknya gak bisa ditahan dah. Susah. Gak bisa, terlalu rame. Sini lo. Aduh. Jebret. Mantap banget. Dan ini juga termasuk counternya si Break, teman-teman. Si Ignis ini. Karena kan kalau Break kan ada dapat shield tuh. Dia enggak guna juga shieldnya. Karena yang the Ignis itu true damage. Waduh, di hit aja enggak tuh. Waduh. Sialan. Sosok mati. Nice banget. Terus. Nice banget gila. Woi, bawa dong. Bawa. Aduh. Mana gua enggak ada mau fokus tower apa? Mid-nya gue udah bersihin. Bawa dong. Mantap, gue ke atas. Tower dong, masa udah menit segini belum dapet tower sih? Seharusnya udah dapet tower. Gimana ini? Waduh, untung aja gak ke steal. Tahan dulu. Tahan dulu. Ada healer gak sih? Wah, ada ya. Tadi gue bikin itu deh. Udah, sebentar. Waduh, 4 orang di sini. Sini lo. Aduh, salah sih, gak mati tuh. Nggak usah. Tahan dulu. Gue lupa, tadi gue bikin tom dulu, bentar. Gue mau bikin pupi mix. Aduh, tuh, tanenya offset, anjrit. Tolonglah, Jack. Kalau mau jadi off, jangan terlalu depan-depan banget lah. Please, jangan terlalu depan-depan banget. Tane, tricky banget, anjrit. Cara main lo.
Ya pokoknya kan kalau pakai hero ini jaga posisi banget sih. Ini ruang bawah. Mana sih? Temen gua enggak mau jaga lane masing-masing, heran gua. Lu gua bikin dulu lah, Tom. Aduh. Sini lo. Aduh, kena gue. Tower dong, udah menit 9 ini, masa belum dapet tower. Acerku gimana ini top saver. Aduh, tanenya offset lagi tanenya. Oh, ini bonyok mulu dah. Nyaris sampai tipo gue ngetiknya anjir. Kleang aing kling sing kleang aing kan tuh anjir, midnya gak pernah bersih nih. Gue ngeri. Sebentar gue ganti itu apa, Hecate Diadem. Aduh, gue bingung nih, rotasi tanya agak bingungin sumpah. Tane, tolong. Kalau mau babar nggak gitu anjir. Ada timing yang pas, menurun lu dapet timing yang pas, jangan kayak gitu, wey. Ya ampun, sendiri aja tanenya. Balik. Nice. Sini, ngumpul. Pada ngumpul limit ini, orang-orang. Apa lo? Aduh. Gue mau pencet ulti ke geser kamera, teman-teman. Aduh. Ada mati lagi Ryomanya. Mati lu. Tebal-tebal banget anjir. Bener aja lah. Tuh. Apa ini darahnya enggak ngurang-ngurang, kampret. Gila, darahnya enggak ngurang-ngurang, cuk. Ngeri gua. Buset. Di sniper enggak tuh? Enggak. Aduh, malah gue juga kena anjir. Ya kalau mau pakai hero ini juga butuh komposisi tim yang bagus sih, teman-teman. Di sini gue juga kurang hero fight sih. Tim gue kurang hero fight, jadi agak susah kita buat nyari posisinya. Arumi mau ngikut gue, cok. Mau ngikut gue, jrit. Arumi mau ngikut gue. Aduh, sakit banget anjir breaknya. Aduh. Aduh, terlalu rame. Terlalu babar juga sih tani gue. Oh, ini gue bantai aja drake-nya. Drake-nya gue bantai aja. Oke. Gue balik dulu kali ya. Enggak deh. Jangan-jangan. Balik aja, weh. Balik. Pas banget. Aduh. Pergi kita gimana nih 03. Bingung dah gue. Ini gimana cara menangnya coba? Si Kapening gue enggak bisa dihandlein anjir. Top saver anjir, benar gue bingung. Ah, top saver enggak ngejamin jajah gue juga sih. Aduh, tane gue terjebak lagi. Apa lo? Aduh, alainya sendiri lagi. Alain gue sendiri, cuk. Gue bingung juga nyelamatinnya. Jebret. Aduh, gitu banget kapannya anjir. Buka ultinya. Black banget. Oh, nice. Oh shit. Oke. Selesai mati. Ah, mati juga kira. Bantai. Enggak, jangan dihit guenya. Wih. Pas banget.
Ih. Naganya nyaris, cuy. Naganya nyaris. Cuy, DS bisa enggak sih? Enggak bisa sih. Musuhnya keburu pada respon. Anjir, gue bingung. Tunggu bentar. Poin ekstra gue jual dulu. Kayak gue bikin ini. Tunggu, banyak error ini enggak sih? Kayak gue ngeliat mereka tebel-tebel banget dah. Sebentar. Mereka tebel-tebel. Tunggu, ada yang bikin medallion satu doang. Gue bikin medallion. Enggak begitu. Gue bikin aja dah. Post squad. Abis lah, kuy. Bisa lah. Cetan. Bisa DS sih. No. Aduh, kapaninya GG banget, gila. Posisinya enggak gitu, anjir. Kapaninya gitu banget anjir posisinya. Jelek banget, jelek. Parah sih. Balik. Aduh. Anjir, sakit banget, kampret. Salah banget sih tadi ketunnya. Troll babal, maksudnya santai dulu apa? Gak usah gerusuk gitu lah. Santai dulu, gak usah gusah gusuk. Mainnya slowly. Oh, gue bingung nih. Hero ini tipis banget, teman-teman. Di sini sih yang hero masuknya nggak ada sih. Lagi nggak ada kok. Hero masuknya ini bisa kebanten kok ada hero masuknya. Bawahnya jebol. Oke, okay, nice. Waduh. Gue benci banget tuh break gue kayak posisi gitu. Aduh, kapan nih kok orang guna, anjir. Gila. Gak tau gue mau ngapain. Gila, ngeri banget, anjir. Ini, lama banget. Woi, kapaninya gak ngotak, kampret. Ini dulu lah. Buset. Jangan mentingin itu dong. Aduh. Untung aja. Gila sih kapan nih gue. Buset nih gue yang suruh rehat kayaknya. Pusing. Gila cok. Suruh rehat. Anjit. Mereka udah pada tebal-tebal banget loh. Anjir, gak usah lewat. Mati loh. Hidup lagi. Mati kau. Nice banget. Terus. Bisa. Oke, kita langsung bikin atik apa aja lah. Gila. Gue pesen creep pake ulti udah. Ini dong. Birunya buat gue aja lah. Biar cepet ulti gue. Ya ampun, rumahnya offset. Widih, gila. Balik dong. I. Gue ngeribet tadi. Untung gue gak dikit almarhum ya. Ini gue kalau mati kelar, anjir. Aduh, tanenya offset, please. Tane. Aduh. Back. Fancy, back. Percuma. Gila, terehat coy. Parah. Aduh.
Ya ampun. Dia tadi gitu banget sih ilmunya. Tim gua rada-rada semua anjir. Oke. Set. Gua terhar sendiri. Gua assist 12, cok. Kacau. Ini gimana cara menangnya, woi? Aduh. Dia dragon. Gila, menit 20 ini late game banget udah. Ayolah. Kayaknya bos bikin ini deh. Sebentar. Coy, ini udah ini. Ini enggak bisa. Tuh. Sinilah. Aduh, enggak dapat lagi. Si konyol, konyol. Tim gua kemana sih? Gergetan gua sama tim gua bener dah. Back. Mau menangnya sobat, kampret. Aduh. Balik. Ya ampun, tim gua sobat disuruh balik. Taninya bikin BOE gak sih? Ya ampun, pantesan tani setengah item dong. Pas banget. Hidup lagi. Hidup lagi si kampret. Aduh, mati gua. Tau ah, pusing gua. Pusing. Gak tau dah, pusing. Tim gua kena masalah apaan sih? Suruh end aja, susah banget, anjir. Suruh ngumpul, susah banget. Udah. Tutup game-nya, udah. Jadi gitu teman-teman, menurut gue Ignis ini masih oke untuk dipick, tapi dengan syarat komposisi tim kalian itu harus bisa yang benar-benar fight, benar-benar bisa fight. Kalau yang kayak gini agak susah nih teman-teman. Enggak susah, dan Ignis ini juga error squishy, jadi gampang banget diciduk. Oke, bintang gue gak hilang untung. Jadi gue yang berasa gendong mereka anjir. Gila, gue disuruh trehat dong. Parah sih, parah. Ya. Pokoknya kalau kalian mau pick ini Ignis, kalian harus lihat tim kalian dulu dah. Kalau tim kalian hero fight, boleh lah kalian pick di sini. Tapi kalau bukan hero fight, cuman tukang in out, gak usah lah. Susah. Oke, segitu dulu gameplay gue menggunakan Ignis. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan like and subscribe karena gue bakal update lagi video gameplay selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.